Sejumlah pria yang mengaku simpatisan penjabat PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun melakukan tindakan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang warga hingga babak belur. Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal yang menyebutkan bahwa hal tersebut harus diproses terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sesuai ketentuan hukum. Selain itu, ia juga menyebutkan kasus ini harus diungkapkan kebenarannya terlebih dahulu, apakah hanya pengakuan saja atau ada kepentingan lain. Ini ada ketentuan hukum, artinya kan apa yang menjadi persoalan itu kita nggak tahu. Itu kan masih perlu dibuktikan apa masalah. Nah, kalau berasumsi-asumsi nanti malah nah ini malah melebar kemana-mana. Iya, betul Bang. Berarti jadi biar aja dulu proses. Nanti kan ketahuan tuh apa masalahnya. Ia juga enggan memberikan tanggapan lebih lanjut karena belum ada kebenaran yang terungkap. Dan ia mengungkapkan akan menunggu hingga proses penyidikan selesai dan terungkap kebenarannya. Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.